Anggota girl group SNSD banyak yang aktif membintangi beberapa judul drama Korea. Salah satu genre yang populer mereka bintangi adalah drakor kriminal. Buat yang merasa penasaran, ini dia beberapa judul drama Korea kriminal yang pernah dibintangi oleh anggota SNSD. 1. Tell Me What You Saw. Drama ini menceritakan tentang seorang profiler jenius yang bekerja sama dengan seorang detektif dengan kekuatan super untuk memecahkan sebuah kasus pembunuhan berantai. Ending menggantung dan tak tertebak di setiap akhir episode membuat penonton semakin penasaran dengan siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Drama ini dibintangi oleh Jang Hyuk, Ji So Yeon, dan juga Suyong NSB. 2. Big Mouth. Drama Korea dengan genre legal drama dan kriminal ini merupakan drama Korea Lim Yuna SNSD yang memasangkannya sebagai pasangan suami istri dengan aktor Lee Jong Suk. Dalam drama ini, Yuna berperan sebagai istri dari seorang pengacara yang dikenal karena kurang kompeten. Ia bahkan juga setia dan terus membantu suaminya agar bisa menjadi pengacara andal dan menyelesaikan permasalahan sang suami. 3. The K2. Selanjutnya, drama Korea yang harus ditonton penggemar Lim Yuna SNSD adalah drama action kriminal berjudul The K2. Lim Yuna dipasangkan dengan aktor Ji Chang-wook melalui drama yang populer di tahun 2016 ini. Drama ini menceritakan tentang seorang anak perempuan dari keluarga orang kaya dan juga bodyguardnya. Bukan hanya menceritakan kisah romantis, namun drama ini juga banyak memiliki rahasia kelam pada ceritanya. 4. Private Life. Bersama dengan Soyeon SNSD, Go Kyung-fo mendapat banyak pujian karena menampilkan chemistry manis dengan Soyeon. Drama ini mengikuti kisah seorang penipu yang melakukan aksinya untuk mengungkap rahasia nasional dan melawan kekuasaan perusahaan jahat dengan kemampuannya. 5. Good Job adalah drama Korea komedi kriminal yang dibintangi Kyun Yuri SNSD bersama dengan aktor Jung Il-woo. Dalam drama ini, Yuri berperan sebagai Don Sera, perempuan yang memiliki penglihatan tajam. Ia kemudian terlibat dengan seorang detektif private untuk membantu menyelesaikan beberapa kasus bersama. 6. Defendant. Bersama dengan Ji Sung dan Ung Ki Jun, Yuri SNSD juga pernah membintangi drakor dengan genre legal kriminal. Drama ini mengikuti kisah seorang jaksa yang terbangun dengan amnesia sebagai tahanan di penjara. Ia dituduh melakukan pembunuhan dan berusaha membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 7. Local Hero. Merupakan drakor dengan tema detektif. Drama ini adalah drama Korea bergenre misteri yang dibintangi Kyun Yuri SNSD dengan Park Si-ho, Cha Song-ha, dan Lee Soo-yeok. Drama ini menceritakan tentang seorang mantan agen rahasia yang melakukan misi barunya dalam sebuah penyamaran di sebuah bar miliknya. Dari bar tersebut, kemudian ia bertemu dengan anggota lainnya yang memiliki misi sama dengannya. Nah, itulah ragam judul drama Korea kriminal yang pernah dibintangi oleh anggota girl group SNSD atau Girl Generation. Kalau kalian punya rekomendasi lain, boleh ketik di kolom komentar ya guys. See you next video, bye-bye!